Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita pada malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah bermuajahah bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal ingkang atau amal yang mampu mengantarkan kebahagiaan kita dunia hingga akhirat. Amin. Salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliaulah sehingga kita sampai detik ini masih mengetahui ajaran-ajaran yang benar. Atas amal hadirin sekalian, kami ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan katsira. Amin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan pada malam hari ini kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 46 ya. Surat Al-Baqarah ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina, orang-orang yang yadhunnuna, mereka menyangka atau mereka yakin, annahum sesungguhnya mereka mulaku, mereka menemui rabbihim, rob mereka, wa annahum dan sesungguhnya mereka ilaihi kepadanya atau kepada Allah roji'un, mereka dikembalikan. Ayat ini sebagai keterangan yaitu ayat sebelumnya ya. Karena ayat sebelumnya atau ayat 45 Allah telah menjelaskan atau Allah telah memerintahkan khususnya kepada Bani Israel, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan ya, yaitu bisabri dengan sabar, wassalah dan sholat. Ini adalah fi'il amar ya. Meskipun ayat ini redaksinya atau perintahnya ini khususnya kepada Bani Israel, akan tetapi secara umum ini adalah kepada kita semua selaku umatnya Nabi atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk kita semua. Maka diminta oleh Allah agar senantiasa ketika yaitu minta pertolongan kepada Allah, pertama syaratnya adalah sabar. Itu pertama. Jadi kalau minta pertolongan kepada Allah, jangan sekali-kali punya anggapan
atau punya keyakinan bahwa setiap apa yang kita minta itu segera dikabulkan. Bahkan orang yang buru-buru, ya, artinya buru-buru segera untuk dikabulkan doanya, itu sebenarnya orang yang dibenci oleh Allah. Kadang-kadang ada orang itu sekian lama berdoa, ya, sampai lamanya kadang-kadang tak kunjung dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia bilang, saya bertahun-tahun atau mungkin berbulan-bulan berdoa kepada Allah, kok sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Itu orang yang sangat dibenci oleh Allah. Artinya apa? Berarti dia itu tidak sabar. Padahal seseorang ketika berdoa kepada Allah itu enggak langsung Allah memberi. Ya mungkin ada, ya, seseorang yang langsung dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi kadangkala Allah itu memberikan ujian kepada kita. Pertama yaitu dicek kesabaran kita. Sampai di mana kesabaran kita ketika meminta pertolongan kepada Allah. Sabar atau enggak? Karena rata-rata manusia itu tak sabar ketika minta pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu banyak orang yang lari dari Allah karena enggak sabar. Mintanya manusia kan instan, ya. Jadi begitu minta langsung dikabulkan. Minta kaya langsung jadi kaya. Itu manusia. Ya. Lah, Allah tidak demikian. Ya. Oleh karena itu apa? Pertama adalah syaratnya itu sabar. Jadi berdoa saja terus sampai kapan? Sampai Allah memberikan. Ya. Kalau toh Allah itu tidak memberikan apa yang kita doakan atau kita panjatkan, ya, barangkali Allah akan memberikan hal ini ketika kita di akhirat. Jadi ketika doa kita itu tinggal dikabulkan oleh Allah, itu salah satu bentuk kesayangan Allah kepada kita. Kenapa? Mungkin kadangkala ketika apa yang kita minta kepada Allah, barangkali itu menjadikan kita kufur kepada Allah, sehingga Allah itu tidak memberikan. Ada orang yang minta kekayaan, ya Allah saya minta kaya, minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Tapi kadangkala Allah tidak memberikan. Ini bentuk kasih sayang Allah terhadap seorang hamba. Ya. Kalau seandainya si fulan ini diberikan atau dikabulkan doanya, maka dia akan menjadi kufur kepada Allah. Oleh karena itu ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, maka kita pun harus husnudzon terhadap Allah. Itulah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Maka syaratnya harus sabar. Orang kepingin sukses dunia akhirat, pertama syaratnya harus sabar. Ya, urusan dunia pun harus sabar. Salah satu contoh misalnya jenengan ini berdagang, tidak sabar itu enggak akan berhasil. Ya. Apalagi urusan hablum minallah atau urusan akhirat. Kalau enggak sabar, justru enggak akan sukses, yaitu ketika di akhirat. Yang kedua yaitu wassalat, yaitu dengan sholat. Ya. Artinya setelah sabar, maka harus diikuti dengan sholat. Pertama, sholat itu senantiasa mengingatkan kita akan atau mengingatkan kita ingat kepada Allah. Ya. Itu yang pertama. Karena memang tujuan sholat itu adalah kata Allah di dalam surat Thoha ayat 20. Tunggih, nanti bisa jenengan apa buka sendiri. Bahwa tujuan sholat itu sendiri adalah kata Allah lidikri, untuk mengingat aku kata Allah. Maka ketika seseorang ini melakukan sholat, maka dia akan senantiasa ingat kepada Allah. Ya. Yang kedua dengan sholat maka hati seseorang akan kuat.
Tabah dalam menghadapi setiap napa ujian, cobaan yang datang dari Allah. Itu akan kuat. Kenapa? Karena hati kita sandarkan kepada Allah. Maka kalau kita mengingat akan firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Allahus Samad. Allah adalah tempat sandarnya atau tempat bersandar. Artinya segala sesuatu yang menjadi problem kita, apapun itu bentuknya, kita sandarkan kepada Allah. Melalui doa, melalui kesabaran, melalui sholat. Sehingga dengan sholat inilah hati kita itu menjadi kuat. Orang yang meninggalkan sholat, itu jelas hatinya tidak kuat untuk menerima ujian dari Allah. Maka Allah memerintahkan ketika minta pertolongan kepada Allah, bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Apapun yang diujikan Allah kepada kita, maka hadapilah dengan kesabaran, dengan sholat. Ketika kita mendapat ujian yang cukup berat, jangan lupa kita melakukan sholat. Minta petunjuk dari Allah, minta pertolongan dari Allah. Saya berikan contoh. Umpama pada suatu saat keluarga kita mendapatkan atau mungkin ada yang sakit, maka jangan lupa ya, misalnya sakit berat, jangan lupa yaitu kerjakanlah sholat dua rakaat, sholat sunnah, setelah itu minta petunjuk kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah untuk yang terbaik. Sehingga apa? Ketika kita diuji oleh Allah itu cukup kuat. Kenapa? Kita sudah bersandar kepada Allah. Jadi enggak ada sandaran yang paling kuat kecuali bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada harta. Itu akan rapuh. Ya. Jangan bersandar pada manusia, itu pun akan rapuh, enggak kuat. Yang kuat hanya Allah. Yang maha kuasa, maha memberi, Allah maha kaya, ghaniyun, Allah maha kaya, apapun yang kita minta akan diberikan, itulah Allah. Akan tetapi pada akhir ayat ini, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin, keduanya, maksudnya sesungguhnya sabar dan sholat itu lakabiratun, sungguh berat, sangat berat. Siapa yang mengatakan sabar itu ringan? Sangat berat. Sholat juga berat. Sangat berat. Kalau seandainya dihitung, orang memikul misalnya jagung, itu satu kintal dibandingkan dengan sholat lima waktu, itu cukup berat melakukan sholat lima waktu. Ini bagi orang yang tidak beriman. Itulah. Maka cukup berat. In wa inna halaka birotun illa alal khosin. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang hatinya senantiasa tawaduk, ya, senantiasa mengingat Allah. Tidak pernah menyombongkan diri. Ya, khusyuk. Maka ketika kita sholat, itu dituntut oleh Allah untuk senantiasa khusyuk. Jadi ketika sholat, untuk sementara waktu kita dikala sholat, itu kita tinggalkan urusan dunia. Bisa? Mari kita coba. Ketika kita sholat, mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, tinggalkan urusan dunia. Segala urusan dunia kita tinggalkan, kita hilangkan dari hati dan akal kita. Itu nanti baru kita akan menjadi orang yang khusyuk kepada Allah. Tapi ketika kita sholat tidak mampu meninggalkan urusan dunia, maka akal kita, hati kita akan senantiasa berpikir tentang dunia. Kita coba, meskipun itu berat.
Jangankan kita, para sahabat tuh enggak ada yang lulus. Ada Sayyidina Ali. Nggih. Maka Sayyidina Ali itu istirahatnya. Istirahatnya itu katanya ketika sholat. Artinya apa? Akal, pikiran dan hatinya tidak memikirkan dunia, hanya memikirkan Allah. Itu ketika sholat. Lah ini sangat sulit. Wong kita Allahu Akbar. Itu kadang-kadang yang ada di pikiran kita itu tentang apa yang kita tangani di siang hari. Ada problem di siang hari ketika sholat masih teringat. Iya dong. Itu yang banyak. Ketika di siang hari marahi putranya, putra putrinya. Ketika sholat masih teringat. Apapun yang dilakukan di siang hari atau di malam hari ketika sholat sering kita ingat. Apalagi ada problem yang sangat berat. Itu malah kayak-kayaknya ya. Dalam satu sholat berapa rakaat, mungkin 3 rakaat atau 4 rakaat. Kadang-kadang gak ingat sama sekali kepada Allah. Allah yang diingat cuman problem yang dihadapi di siang hari atau di malam hari. Maka kita belajar gimana caranya ketika sholat kita itu melupakan urusan dunia sesekali, yeah, sesekali otak kita, pikiran kita, kita bersihkan dari urusan dunia sesekali. Kita belajar, ya. Sama kita belajar bersama. Mari kita coba. Ketika sholat kita lupakan urusan dunia, hanya mengingat Allah. Maka ketika kita sholat, kok ada setan yang menggoda kita? Maka bacalah ta'awud di dalam hati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setan itu akan lari. Tapi nanti mungkin dalam 1 detik, 2 detik atau 1 menit akan kembali lagi setan itu. Kita baca kembali di dalam hati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini adalah untuk mengusir para setan, para iblis yang senantiasa menggoda orang-orang dikala melakukan salat. Cukup berat. Maka kata Allah, wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Maka pada ayat 46 ini dijelaskan oleh Allah siapa sih orang yang khusyuk itu. Alladzina yadhunnuna annahum ulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang yadhunnun, ya, artinya yadhunnun itu menyangka. Tapi nge, kata Ibnu Jarir dan Mujahid, setiap yadunun yang ada di dalam Al-Quran itu maknanya adalah yakin, meyakini. Alladzina yadununa annahum mulaku. Jadi orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah atau bertemu dengan Rabbnya, ya, itulah orang-orang yang khusyuk. Maka di dalam hadis qudsi, ya, di dalam kitab Sahih itu dikatakan Allah berfirman kepada seorang hamba, bukankah aku telah menikahkanmu, kata Allah, bukankah aku telah memuliakanmu, bukankah aku telah menaklukkan kepadamu kuda dan unta, bukankah aku telah membiarkanmu memimpin dan mengembannya, kata hamba. Iya ya Allah. Jadi seorang hamba menjawab, iya ya Allah. Tapi apakah kamu tahu atau pernah menyangka bahwa kamu akan bertemu dengan Allah? Maka kata hamba menjawab, tidak ya Allah. Terus apa kata Allah? Pada hari ini, pada hari kiamat ini aku akan melupakan kamu. Karena kamu dahulu semasa di dunia telah melupakan aku.
Itulah beratnya bagi orang-orang yang tidak pernah punya anggapan bahwa nanti akan bertemu dengan Allah.